Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kes batu putih lemah, kita tiada peluru untuk menang, Tun M. Putrajaya, Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan membuat keputusan sendiri dalam kes membabitkan batu putih sehingga Malaysia kehilangan lokasi itu sebaliknya ia diputuskan oleh Kabinet pada 2018. Bekas Perdana Menteri itu berkata pihaknya hanya memberikan pandangan untuk tidak meneruskan kerana pakar dan peguam berpendapat ia adalah suatu kes yang lemah untuk Malaysia. Saya tidak membuat keputusan secara bersendirian, sebaliknya hanya memberikan pendapat bahawa Malaysia tidak patut meneruskan kerana ia adalah kes yang lemah dan kita tidak mempunyai peluru untuk menang. Walaupun sebagai Perdana Menteri saya ada kuasa tetapi saya memilih untuk tidak membuat keputusan sebaliknya, ia diputuskan Kabinet dan kita perlu menghantar keputusan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 8 Jun 2018. April lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said dilaporkan berkata, Perdana Menteri ketika 2018 yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada 2022 yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekilafan Dr. Mahathir sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada 2008. Pada 2008, ICJ memutuskan batu putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina adalah karut kerana Kabinet ketika itu termasuk Dato' Sri Wan Azizah Wan Ismail yang ketika itu timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Mengenai kenyataan Tan Sri Mohamad Afandi Ali bahawa beliau tidak dirujuk oleh Dr. Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu, beliau bagaimanapun berkata ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Ketika ditanya sama ada beliau akan memfailkan tindakan undang-undang terhadap Azalina, Ismail Sabri dan Mohamad Afandi, Dr. Mahathir bagaimanapun berkata beliau akan memikirkan terlebih dahulu mengenai perkara itu. Saya akan memikirkan mengenai perkara itu. Kalau kita saman seseorang, ia akan mengambil masa 10 tahun untuk mendapatkan keputusan. Dan ketika itu, saya sudah berada di tempat lain meninggal dunia, katanya. Dalam perkembangan sama, Dr. Mahathir berkata ketika Malaysia dan Singapura memutuskan untuk membawa perkara berkaitan batu putih kepada ICJ, perjanjian sudah dibuat bahawa apa saja keputusan perlu diterima oleh kedua-dua negara. Kita perlu mematuhi janji untuk terima keputusan. Kalau mukir janji, nama buruk terdapat pada Malaysia, katanya.